Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak jamaah masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Wa kaifa halukum jami'an? Wa kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bi khair. Wa bi hadhihi ni'am nahmadullah taala wa nasykur. Dengan nikmat inilah kita senantiasa memuji Allah dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat inilah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk berkumpul duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang kita kaji, kita pelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha dengan tujuan untuk memperdalam agama kita. Karena agama Islam berkaitan erat dengan bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, sunnah Nabi SAW berbahasa Arab, peninggalan para ulama berbahasa Arab, bahkan kebanyakan ibadah yang kita lakukan berbahasa Arab. Oleh karena itulah kita belajar bahasa Arab demi untuk meninggikan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar agama Islam. Maka sesungguhnya barang siapa yang meninggikan syiar-syiar Allah, fa innahu min taqwa qulub, sesungguhnya itu bangun dari ketakwaan dalam hati. Oleh karena itulah bersyukurlah ikhwan apabila kita diberikan semangat di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah senantiasa melimpahkan pada kita rahmat. Allah limpahkan keberkahan dan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan untuk menuntut ilmu ini Allah tidak sia-siakan, tapi Allah catat sebagai suatu kemudahan buat kita semua di akhirat kelak jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang ia berjalan, tujuan perjalanannya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ini. Tidak hanya itu, kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan doa para malaikat, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemudahan untuk istiqomah dan dimudahkan di dalam memahami serta menguasai ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang kedua, di mana pada pelajaran yang ke-10 ini kita masih akan membahas satu kaidah yang berkaitan dengan kaidah fi'il min haitsu zaman. Fi'il apabila ditinjau dari segi waktunya. Dan alhamdulillah pada pekan lalu saya telah menyampaikan kepada antum, kita semua telah belajar bahwasannya fi'il apabila ditinjau dari waktunya ada 3. Yang pertama namanya fi'lun madin, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Artinya memang kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan kepada waktu yang lampau. Kalau kepada waktu sekarang atau akan datang tidak digunakan fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Ini yang menjadi pembahasan kita.
yaitu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi atau dilakukan terus-menerus kejadiannya. Ini namanya fi'il mudhari'. Dan yang terakhir adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, dan insya Allah akan kita bahas setelah fi'il mudhari' ini ke-13. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis menyampaikan kepada kita contoh penggunaan madhi dan mudhari dalam contoh kalimat. Misal pada latihan ketiga yang telah kita bahas, dan saya mengulang untuk mengingatkan antum sejenak. Zahaba Aliun ilal madrasati amsi. Kata zahaba yang digaris bawahi adalah fi'il madhi. Bentuknya seperti itu. Kita artikan Ali telah pergi ke sekolah. Dan kita dapat lihat waktunya amsi, kemarin. Dan kemarin itu sudah lampau. Adapun bentuk mudorenya, yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Menggunakan kata yadhhabu. Ini contoh mudore. Diartikan Ali pergi ke sekolah kapan? Kulla yaum, setiap hari. Artinya dilakukan terus menerus. Maka fi'il atau kata kerja yang digunakan adalah fi'il mudore. Contoh yang kedua, qara'a Isma'ilul Qur'ana. Qara'a Isma'ilu Al-Qur'an. Isma'il membaca Al-Qur'an. Sekarang tidak ada waktunya, ikhwan. Walaupun tidak ada keterangan waktu, tapi kita takdirkan atau kita artikan dengan Isma'il telah membaca Qur'an. Kenapa ada telahnya? Karena kita sudah belajar madhi menunjukkan waktu lampau walaupun tidak ada keterangan waktu. Adapun mudhari'nya, yaqra'u Isma'ilul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Isma'il membaca Al-Qur'an. Mudhari' dari qara'a yaqra'u. Isma'il membaca Al-Qur'an setelah salat fajar kapan? Kulla yaum, setiap hari terus menerus. Makanya fi'il yang digunakan adalah mudhari'. Contoh rakam salata, ghasala ar-rajulu sayyaratahu. Ghasala artinya adalah mencuci. Lelaki itu mencuci mobilnya. Kita dapat lihat tidak ada keterangan waktu pada kalimat ini, tapi fi'ilnya madhi dan fi'il madhi menunjukkan waktu lampau. Lelaki itu telah mencuci mobilnya. Adapun mudhari'nya adalah yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Lelaki itu mencuci mobilnya kapan? Kulla usbu', setiap minggu. Berarti terus-menerus dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari' digunakan untuk suatu waktu yang sedang terjadi, yang akan datang atau terus menerus. Hanya saja dalam contoh ini hanya ada contoh terus menerus. Tapi antum bisa manakan yang lain ya. Bisa al-ana sekarang, atau godan besok, atau ba'dal usbu minggu depan, ba'da yaum. Ini semua bisa kita ganti menjadi, bisa kita gunakan dalam kalimat ini untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami tentang makna dari penggunaan madhi dan mudhari, penulis menyampaikan kepada kita tentang bab, yaitu bahwasannya fi'il mudhari yang ingin kita ubah dari fi'il madhi memiliki bab-babnya masing-masing, yaitu bentuk harokat ainul fi'il yang berbeda-beda pada masing-masing babnya. Dan saya sampaikan kepada antum semua dan kita pelajari bersama bahwasannya bab-bab yang ada pada fi'il madhi ada berapa bab, ikhwan? Sittatu abwab. Babnya ada 6. Dan penulis pada latihan keempat ini hanya menyampaikan 4 bab. Karena bab kelima dan bab keenam sebagaimana yang saya sampaikan itu tidak kita gunakan di sini. Yang pertama, karena bab 5 adalah bab yang berkaitan dengan kata sifat tapi berbentuk kata kerja, seperti kata jamula indah. Dalam bahasa kita ini bukan kata kerja, kata sifat,
Tapi dalam bahasa Arab punya bentuk kata kerjanya. Itu masuk pada bab 5. Kaburo besar. Besar dalam bahasa kita atas sifat. Tapi dalam bahasa bisa berbentuk kata kerja. Karena kalimat dalam bahasa Arab ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Dan ini tidak dibahas agar kita tidak terlalu bingung. Begitu ya. Adapun bab ke-6 adalah bab yang jumlahnya sangat-sangat sedikit. Biasanya yang sering ada adalah hasiba yahsibu, fa'ila yaf'ilu. Menghitung. Kalau hasiba yahsabu, mengira. Hasiba yahsibu artinya menghitung, menghitung. Dan ini hanya satu saja yang sering digunakan, yang lainnya jarang. Oleh karena itu yang lebih kita tekankan di dalam pembahasan bab fi'il mudhari adalah 4 bab saja. Yang disingkat dalam kaidah atau dalam ungkapan batu kali manabi satu urus sini. Itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ila yaf'alu. Pada bab pertama, contoh pada bab fa'ala yaf'ulu. Artinya madinya berpola fa'ala. Adapun mudhorinya berpola yaf'ulu. Antum lihat ya. Fa'ala, ainnya fathah, a. Diubah menjadi mudhori, menjadi dommah, yaf'ulu. Misal pada kataba, mudhorinya yaktubu. Tidak kita katakan yaktibu, dan juga tidak kita katakan yaktabu. Ya? Karena kalau kita katakan yaktibu atau yaktabu, salah kamar, ikhwan. Kalau salah kamar, bahaya. Artinya beda. Salah bab bahaya artinya beda, karena merubah arti. Oleh karena itu harus benar babnya. Bagaimana caranya Ustaz biar kita tahu terus babnya enggak lupa-lupa? Ya dihafal, Pak. Emang begitu caranya. Ya sering untuk membaca, mengulang, mempraktekkan, insya Allah dengan itu akan ingat dengan sendirinya. Baik. Kataba yaktubu. Artinya kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Kataba yaktubu. Sekarang kita sama-sama baca. Contoh dari pola fa'ala yaf'ulu yang sudah diberikan oleh penulis pada bab 1 yang ada di bawahnya. Dan saya kira mudah-mudahan antum semua sudah menulisnya di rumah. Biar sekarang tinggal dimantapkan saja. Kalau sudah ditulis akan mantap. Tapi kalau belum, ingatnya di kelas saja, tadi di rumah lupa lagi. Tapi kalau ditulis di rumah, di sini ingat, di rumah sudah di umur roja'ah, ingat lagi, sampai sini lebih kuat lagi ingatannya, begitu Pak. Ya, baik, kita sama-sama baca contohnya, ikhwan. Kata bayak tubuh. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Akala yakulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Baik, ini semua bab 1. Jangan kita baca lagi nanti dakhala yadkhilu khata. Yang betul yadkhala, dakhala yadkhulu. Mana dakhala yadkhulu? Masuk. Dakhala Muhammadun al-masjida au fil masjidi. Muhammad masuk masjid. Kharaja yakhruju. Mana kharaja yakhruju? Keluar. Yakhruju Aliun minal fasli. Ali sedang keluar dari kelas. Sedang, karena yang digunakan adalah fi'il mudhari'. Sajada yasjudu, sajada, sujud. Yasjudu, sedang sujud. Yasjudul muslimu lillahi ta'ala. Seorang muslim sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akala yakulu, makan. Akala telah makan, yakulu sedang makan. Yakulu Hamidun al-khubza. Hamid makan khubza, roti. Ya'kulu Hamidun ar-ruzza.
Hamid makan ruz, kalau ruz baru nasi. Ya kulu Hamidun at-tufaha. Hamid sedang makan tufah, apel. Ya, jadi antum tinggal pilih. Kalau waktunya lampau pakai akalah. Kalau sedang berlangsung atau akan datang pakai ya'kulu. Jangan salah bab ya. Jangan akila khata salah bab. Akula apalagi akula salah bab ya. Taib. Kemudian contoh yang terakhir qatala yaqtulu. Mana qatala yaqtulu? Membunuh. Qatala yaqtulu membunuh. Yaqtulu Aliun al-hayyata. Al-hayyata. Ular. Ali membunuh ular. Yaqtulu sedang berarti belum terbunuh. Tapi kalau qatala telah terbunuh. Ali telah membunuh al-hayya. Bisa dibedakan ya? Qatala madi yaqtulu mudore. Baik, ini bab yang pertama ikhwan. Diingat-ingat ya insyaallah. Al-babu tsani, bab kedua. Fa'ala yaf'ilu. Misalnya jalasa yajlisu. Bukan yajlusu, bukan yajlasu, tapi yajlisu. Mana jalasa yajlisu? Duduk. Duduk. Taib. Wal an naqra sawiyan al amsilah al ukhra li hadzal bab. Kita sekarang membaca bersama-sama contoh-contoh lain untuk bab ini. Istami'u hadzal qira'ah sumakarriruha. Dengarkan kembali, ikuti bacaannya. Jalasa yajlisu. Ghasala yaghsilu. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Daraba yadribu. Baik, ini bab kedua ikhwan. Contoh-contohnya. Jalasa yajlisu duduk. Ghasala yaghsilu mencuci. Bukan mandi ya. Kalau mandi iktasala, itu beda. Ghasala mencuci. Yaghsilu sedang mencuci. Roja'a yarji'u. Roja'a kembali. Yarji'u sedang kembali. Yarji'u Muhammadun min Makkata. Muhammad kembali dari Mekah. Nazala yanzilu. Hah? Turun. Yanzilul mataru minas sama. Hujan sedang turun dari langit. Al-matar. Bukan mator. Kalau tanya panjang. Bandara. Bandara turun dari langit. Bahaya ikan. Beda panjang pendek, beda artinya. Nazala yanzilu turun Pak, artinya apa? Ya, nazalal Qur'anu bilughatil arabiyyah, misal. Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab, misalnya yanzilu. Nazala yanzilu sedang turun. Yanzilullahu minas sama ila sama'id dunya, begitu. Allah turun ke langit ke dunia. Turun. Nazala yanzilu. Kemudian kasara yaksiru. Mana kasara yaksiru? Mematahkan atau memecahkan. Kasarol waladu al-qolama. Kasarol waladu al-qolama. Anak kecil itu telah mematahkan pena. Mudorenya yaksiru ikhwan. Bukan yaksuru ya. Kasara yaksiru. Doroba yadribu. Mana doroba yadribu? Memukul. Yadribu sedang memukul. Iya. Yadribu. Yadribu ka al-ustadu. Waduh bahaya nih. Ustadz memukul kamu. Ka. Yadribu al-waladul kalba. Anak itu sedang memukul anjing itu. Baik. Yadribu sedang doroba telah. Ini bab keberapa ikhwan? Bab kedua ya. Fa'ala yaf'ilu. Al-babu salis, bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Mithal, dahaba yadhabu. Mana dahaba yadhabu? Pergi. Naqra amsilatan ukhra lihada al-bab.
kita baca contoh-contoh lain pada bab ini. Istami'u wa kariru. Dengarkan, ikuti kembali bacaannya. Dhahaba yadhhabu. Raka'a yarka'u. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Baik, ini babnya ikhwan. Ini suka ketukar-tukar nih. Raka'a sering ketukar dengan yarku'u. Padahal yarka'u. Ya. Yarka'u. Raka'a yarka'u. Raka'a. Ruku'. Raka'a yarka'u. Baik, ruku'. Salat maghrib. Tiga rakaat. Kenapa pakainya rakaat bukan tiga kali sujud? Hah? Rakaat. Karena seorang dia mendapatkan salat itu satu rakaat. Ya, ruku'. Dia mendapatkan satu bersama imam, tak kala imam itu ruku', makanya dinamakan sebagai rokaatnya, bukan satu sujud, tapi tiga rokaat begitu. Karena seseorang bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam, tak kala imam itu ruku', bukan sujud, begitu. Roka'a yarku'u, roka'a yarka'u, rofa'a yarfa'u, rofa'a yarfa'u. Mana rofa'a yarfa'u? Mengangkat, sahih. Rafa'a al-ustadzul qalam bil yad. Ustaz mengangkat pulpen dengan tangan. Atau bisa juga mengeraskan suara. Misal, rafa'a al-ustadzu sautahu, saut. Suara. Rafa'a al-ustadz sautahu. Maka sering ada perintah, irfa' sautak ya akhi. Irfa' sautak. Apa artinya? Tinggikan agar keraskan suaramu. Angkat suaramu, angkat suaramu. Irfa, irfa ro'sak. Ya, perintah kalau ini amr. Angkat kepalamu. Rafa'a yarfa'u. Mana rafa'a yarfa'u? Amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara berapa derajat. Yarfa'u, yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Maman alayat melakukan, mengamalkan. Sa'ala yas'alu. Bertanya. Sa'ala yas'alu, bertanya. Yas'alu, ya, as'alu, membuka. Ini bab-bab fa'ala yaf'alu. Tapi bab ar-rabi', bab yang keempat, ikhwan, terakhir. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Mana sami'a yasma'u? Mendengar. Sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar. Naqra' al-amsilatan ukhra. Lihat dalam bab, kita baca contoh-contoh lain pada bab ini. Istami'u ya ikhwan, wa kariru. Istami'u wa kariru. Sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. Hafidha yahfazu. La yashrabu. Rakiba yarkabu. Baik, fahima yafhamu bermakna paham. Yafhamu sedang paham, fahima telah paham. Fahima, fahim tuh ya ustaz. Ini suka ketukar. Fahima jadi fahama, salah bab dia. Fahima bukan fahama. La'iba juga bukan la'aba, tapi apa? La'iba yal'a. Mana la'iba? Bermain. Yal'abu sedang bermain. Hafidha yahfaz. Mana yahfidha yahfazu? Menghafal, sedang menghafal. Syariba yashrabu al-ma. Syaribal ustadzul ma, minum air. Minum. Syariba yashrab. Rakiba yarkabu, mengendarai. Rakiba yarkabu, ya, mengendarai, menaiki kendaraan. Rakiba yarkabu. Rakibtus sayyarah, aku menaiki mobil. Rokib tu darrojah, aku menaiki sepeda dan sebagainya. Rokib bayar kabu. Taib ikhwan, kita baca kembali ya sama-sama. Kemudian saya mau tes antum nih. Masing-masing saya tes insya Allah ya. Cepat insya Allah jawabnya. Antum sebutkan mudorenya. Ana sebutkan madinya, antum sebutkan mudore. Baik, kita sama baca, kita baca sama-sama dulu ikhwan dari bab 1 sampai bab 4 tanpa terima. Istami'u wa kariru, biar kita ingat intinya di sini ikhwan.
Kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Akala ya'kulu. Qatala yaqtulu. Jalasa yajlisu. Ghasala yaghsilu. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Daraba yadribu. Zahaba yadhhabu. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. Hafidha yahfazu. Shariba yashrabu. Rakiba yarkabu. Taib, ah mukhdir. Tasrif ya, ke fi'il am. Fadal. Ya. Betul. Iya. Itu di ain fi'ilnya kasrah. Betul, di ain fi'ilnya kas. Betul, betul. Iya. Enggak, ada bab 5 cuma bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Cuma kan saya bilang sedikit. Makanya benar Bapak tadi. Kalau kita dapatkan ada madi yang masuk pada ain fi'il yang kasrah, pastikan itu 4. Karena yang 6 itu untuk yang fi'il yang iya, sedikit yang bukan tidak ada huruf illahnya, hanya yang digunakan hasiba yahsibu saja yang sering digunakan. Sudah masuk, Pak? Ya, saya mau tes Bapak udah masuk. Enggak jadi ini. Beneran sudah masuk. Apa ada pertanyaan, Fadhil? Bedanya 3 sama 4. Bedanya kalau bab 3 madinya itu fa'ala. Kalau bab 4 madinya sami'a, begitu. Fa'ila kasrah ainnya. Iya, jadi ada perbedaan. Beda bab. Jadinya sama, betul. Itu dia jadinya sama. Tapi kalau kita salah masukkan madi nanti salah bab, begitu. Salah bab berarti salah arti, begitu. Bagaimana saya katakan hasiba yahsibu menghitung, hasiba yahsabu mengira, kan beda jauh artinya ya. Iya. Qala yaqulu berkata, qala yaqilu tidur siang. Beda bab, beda arti, begitu ikhwan. Tapi insyaallah pada isya kita lanjutkan ya, Pak ya. Insyaallah taala bismillahirrahmanirrahim taala cepat sekali ini. Padahal subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.